Halo sahabat bonsai dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Anu Bonsai Channel. Kali ini kita akan mereview sebuah bor mini atau mini grinder yang bermerek Bitek SGM 3240. Jadi bor mini ini memang sengaja saya pesan untuk nantinya bisa membantu saya di dalam mempercantik bonsai-bonsai yang saya miliki. Oke teman-teman, tetap standby, jangan di skip. Kita akan coba buka apa yang ada di dalamnya. Ya, inilah penampakannya Bitek SGM 3240 WCOS. Ini multi mini grinder, mesin grinder kecil serbaguna. Nah, peralatan ini sudah mendapatkan penghargaan ya atas dedikasinya di dalam mengembangkan teknologinya. Baik, kita coba apa saja di dalamnya. Ini masih segel, saya potong aja. Ya. Kita buka. Saya sudah beberapa kali melihat beberapa peralatan mini grinder ya, tetapi sepertinya saya lebih pas dengan ini. Jadi ini ada buku manual, ada buku garansi yang nanti akan segera kita kirim ya, kita nanti aja kita baca-baca ini. Dan peralatan ini saya dapat dengan harga sekitar 401 ya. Jadi itu sebenarnya harganya 397. Saya di Shopee bebas ongkir. Ini kena admin kemarin, saya bayarnya di Indomaret, jadi totalnya 401. Ya, mudah-mudahan alat ini nanti bisa sangat membantu di dalam kita mempercantik bonsai-bonsai yang kita miliki. Oke, langsung kita buka apa aja di dalamnya. Ya, tempatnya juga bagus ya, sangat rapi boxnya. Nah, ini alatnya, ini grindernya. Ya, ini ada chuknya, chuk ini nanti untuk membuka ya. Ya, nanti alat ini gunanya untuk membuka ini ya, memasang dan membuka bornya. Oke, ini alatnya, mereknya Bitek. Ini SGM 3240 VCOS
Mereknya, voltasenya 220, 0,9 ampere, lalu 200 watt. Di dalam keterangan ini disebutkan kecepatannya antara 5.000 sampai 33.000 RPM. Cuman karena saya nggak punya alat testernya, jadi ya kita anggap ini benar apa adanya. Oke teman-teman, ini alatnya. Dan di samping itu, ini juga ada beberapa bawaan ya. Ini ada beberapa pembantunya, alat bantunya. Ini ada, nggak tahu nih fungsinya apa, tapi yang jelas ini memang digunakan untuk apa, membantu nanti kita di dalam mempercantik bonsai-bonsai kita. Dan saya senangnya lagi di alat ini ada ini ada kabel fleksibel. Nanti akan kita coba apakah peralatan ini berfungsi. Jadi ini nanti kita pasang seperti ini. Kemudian kita gunakan alat ini untuk menguncinya. Ini begini. Lalu kita gunakan cuk untuk merapatkan. Sudah terpasang. Mudah-mudahan alat ini nanti benar-benar bisa sangat membantu pekerjaan-pekerjaan kita di dalam mempercantik bonsai-bonsai yang kita miliki. Lalu di sini ada beberapa alat, yang ada sepertinya seperti alat ini apa, pengasah ya. Kemudian ada sikat, sikat baja ini. 1, 2, 3, ini ada bor, dan ini ada amplas. Ini juga ada alat pemotong. Ya, alat pemotong. Kemudian ini juga ada penghalus ya. Lalu ini ada beberapa, ini sepertinya minyak, nggak tahu juga fungsinya apa. Nah, ini di dalamnya juga ada beberapa alat. Ini ada gergaji mini ya, mungkin nanti bisa bermanfaat. Lalu ini ada apa ini? Oh, ini ada alat seperti apa ya, nggak tahu juga nanti fungsi apa namanya, fungsinya nggak ada. Baik, coba kita tes dulu ya. Untuk sementara itu saya mengambil stopper dulu. Ya, teman-teman, coba kita tes apakah alat ini berfungsi. Kita tancapkan. Kita buka aja ya, biar kita tahu perputarannya. Baik, di sini ada tombol. Nah, ini tombol onnya jadi satu sama apa nih, percepatan ya. Ini bisa kita gantung nanti kalau kita mau menggunakan kabel fleksibel ini. Oke, kita coba dengan speed rendah.
berfungsi ya teman-teman. Ini kecepatan oke. Ini kecepatan maksimalnya. Jadi itu alatnya sudah berfungsi, tinggal nanti akan kita coba di video-video selanjutnya. Ya. Sementara itu teman-teman, review kita atas bor mini atau mini grinder merek Bitek 2340. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, salam satu hobi. Sampai jumpa di video berikutnya.